udah apa namanya taekwondo, dia senang juga ya. Nah bagaimana sih Mbak Tia sendiri mengasah kemampuan dia atau mengeksplorasi kecerdasan jasmani? Sebenarnya aku masukin taekwondo tuh benar-benar pelan banget, karena waktu pas dari 1.5 tahun tuh dia udah belajar taekwondo tapi agak kayak masih belum terlalu fokus. Nah ini baru setelah dia umur 5.5 tahun aku masukin taekwondo lagi, dan sekarang dia happy banget karena dia udah mulai bisa menghafal gerakan-gerakan taekwondo kan, kayak namanya dan sebagainya gitu-gitu. Jadi benar-benar harus pelan-pelan sih, jangan terlalu dipaksain. Kalau untuk adiknya sendiri bagaimana? Adiknya masih terserah dia. Apa namanya, untuk disiplinnya itu belum terlalu bisa dipaksain banget sih. Jadi lebih ngikutin. Tapi kalau misalnya kayak Mbak Tia sendiri kan juga taekwondo dari kecil ya waktu itu ya. Nah itu bagaimana sih dari orang tuanya sendiri mungkin melatih kemampuan, atau dari Mbak Tianya sendiri yang memang pengen ke arah situ? Kalau aku waktu itu start taekwondo itu dari umur 7 tahun. Karena Kak ini kan baru mau masuk 6 tahun, jadi memang udah mulai mendekati. Tapi kalau udah di 7 tahun, disiplinnya itu memang harus dijaga, jadi udah gak ada boleh bolos-bolos. Terus udah mulai kalau memang dia tertarik banget, udah mulai kita ikutin, bisa ikutin pertandingan-pertandingan. Karena kan pertandingan kalau zaman aku dulu cuman berantem-berantem aja ya, fight gitu kan ya. Mungkin kalau orang tua lain pikirnya agak bahaya gitu, tapi kalau sekarang kan pertandingan taekwondo nggak cuma fight aja. Kalau fight itu namanya kayak rugi, tapi ada yang gerakan itu namanya pomse gitu. Dia emang diniatin untuk jadi atlet nggak sih, atau boleh bebas? Pengen banget akunya, cuman ya kan aku sebagai orang tua nggak boleh maksain. Cuman karena aku dulu basicnya pernah jadi atlet taekwondo, terus juga jadi duta taekwondo Indonesia, tuh alangkah kepengen ada penerusnya. Cuman balik lagi kita lihat nanti kemampuan dan minatnya dari anaknya itu sendiri seperti apa. Tapi kalau Mbak Tia sendiri melihat memang minat dia ke arah apa, kinestetik atau jasmani itu memang bagaimana? Kalau Kanaka itu memang dia untuk segala macam ekstrim sport itu aku lihat luar biasa ya. Kemarin naik ATV, udah jatuh kebalik dari ATV, dia bangkit lagi dan sekarang minta beli ATV. Itu jadi kayak taekwondo juga. Terus udah gitu renang juga, dia dari umur 5 tahun udah bisa renang di tempat dalam. Sekarang malahan dia salto-salto, papanya ini malah pengen kenalin dia ke loncat indah juga gitu. Tapi kan ini karena masih pandemi, jadi kita nggak bisa terlalu kemana-mana. Kalau taekwondo kan aku bisa ngajarin sendiri di rumah. Jadi memang anak kinestetik ya. Mari kita boleh geser ke dalam sebentar karena ini mau wawancara. Oh iya. Oke. Berarti